Gua tahu sekarang kenapa kemarin skincare gua sabun mukanya pada hilang. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Beberapa waktu lalu Rizky Billar menceritakan di instastory pribadinya tentang adanya keganjilan yang terjadi di rumah barunya. Ya, mulai dari hal-hal yang biasa, skincare berpindah tempat hingga ada suara gemerici air yang itu tak lumrah di atas jam 12 malam. Hal itu menjadikan Rizky Billar penasaran dan mencari asal-muasal dan sebab kenapa kok bisa terjadi sesuatu yang aneh. Apakah ia diganggu oleh makhluk halus? Ternyata jawabnya tidak. Barang-barang yang berpindah, dan ternyata itu adalah ulah si Eno yang ingin tampak kinclong seperti Rizky Billar. Ya, ternyata si Eno cuci muka sehingga jam 12 malam selalu ada seperti suara air mengalir dan juga berpindahnya barang-barang Billar yang berupa skincare pemutih itu karena Eno juga ingin wajahnya putih dan tambah kinclong. Ya, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait hal ini, guys? Ya, tentu saja si Dede mengetahui kabar ini bersyukur bahwa yang terjadi di rumah Billar tak seperti yang ia bayangkan. Nyatanya hanya Eno aja yang iseng, yang ingin juga punya kulit mulus, halus seperti Rizky Billar tentunya. Ya, yang penting bagi kita keduanya dalam keadaan sehat, juga dijauhkan dari mara bahaya, selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, sehingga nantinya akan berakhir dengan indah. Indah bagi kita semua yang selalu mendukung, mensupport serta mendoakan pasangan couple cute kita nantinya ini bisa bersatu dalam ikatan pasangan suami istri. Ya, itulah doa kita sekalian. Dan terungkapnya misteri di rumah Bang Bi akhirnya membuat kita semua lega. Yang kemarin merasa dan juga ikut mengkhawatirkan kondisi rumah baru Bang Bi yang akan tak nyaman apabila diganggu oleh makhluk-makhluk halus atau makhluk yang tak diketahui. Untungnya makhluk halusnya ternyata hanya si Eno. Alhamdulillah kalau begitu kita bisa bersyukur dan mensyukuri apa yang terjadi tersebut. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.